Selamat pagi teman-teman. Ya, pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membungkus jambu merah. Ini juga bisa dilakukan pada buah jambu biji jenis yang lain ya teman-teman. Misalnya jambu kristal dan lain-lain. Jadi, pembungkusan ini bertujuan untuk menghasilkan buah yang mulus dan bersih ya teman-teman. Dan juga untuk menghindari sengatan lalat buah. Mari langsung kita praktekkan. Sudah selesai ya teman-teman. Jadi alat yang kita butuhkan hanyalah plastik seperti ini ya, plastik bening kalau bisa, dan sudah dilubangi pada bagian ujungnya supaya air hujan tidak tertampung atau tertahan di dalam plastik. Oh iya teman-teman, kapan waktu pembungkusan yang tepat? Jadi teman-teman bisa mulai membungkus jambu ini seukuran segini ya, seukuran jari kaki ya, segini. Seukuran segini teman-teman mulai bisa membungkusnya. Ini nanti akan segera menyusul saya bungkus. Kalau saran saya seukuran segitu ya, mulai dibungkus. Jadi jambu merah milik saya ini berusia 4 bulan sejak potong cangkok dan sudah mulai berbuah ya. Dan ini bunganya susul menyusul. Nah, ini seperti ini. Oke teman-teman, jadi cukup jelas ya, mudah dan gampang sekali. Ini masih di pot ukuran kecil. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi.